Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini sarapan dulu. Apa namanya, pakai telur. Habis ini kita ke tempat start 5.500. Dimasakin sama bu dokter. Di foto dulu biar jos, guys. Yang tak ding ding tak ding tak ding ding tak ding yoi. Ding. Lerong derlim. Start sih, guys. 5.500 silakan berangkat. Lo udah berangkat lo? Berangkat tadi, Bu Dokter? Oh, berangkat toh. Oh, ya wes, budal guys. Gas. Nah, kita udah start, guys. Bismillah. Mohon doanya. Monggo. Yo. Baru dapat 4 kilo. Mantap nih. Oke. Belum. Oke, ini yuk. Suasananya udah mulai mendung, guys. Jadi aku gapnya 2 kali jatuh botol. Evaluasi dan gapku 2 meter jadi aman, nggak ada maksudnya. Aku tetap latihan, Bu Dokter latihan, dia aman guys. Aku tetap kena angin. Jadi kita sama-sama latihan. Oke, hempat. Kiri. Kita lewat mana? Kita posisi ada di tugu guys. Oke. Eh. Aku lurus tapi. Bebas. Oke, ayo gas. Hah? Awas. Boleh. Ngikut. Tah, ora. Nah, ini kita ada di KM0, teman-teman. Mantap. Tuh. Nah. Yay. Om siapa? Om Zaki. Oh, Zaki. Mantap. Kita sama-sama di Trisakti Muslim Baik. Oh, ala lulusan TMB. Yeah. Wah, temannya sama Om Haji. Oh iya, Om Haji. Om Haji, support dong di BJ Om Haji. TMB enggak apa-apa, aku ikhlas. Ya, ikut BJ juga. Ikut BJ juga. Ikut BJ. Ya udah enggak apa-apa, supportnya banyak kan. TMB kan juga. Yo, yi, gitu. Minta support maksa iki. Santai. Lanjut di sana. Arahi mau kiri, guys. Kita sekarang. Pemandangannya keren. Pemilihan jalannya. Lumayan plus. Tuh. Aerobik kan? Iya. Nah. Belum. Sekarang kan pasang aerobik. Selama pakai ini enggak apa-apa. Tadi itu sih itu ya? Enggak tahu. Enggak lihat aku. Kita isi bensin enggak apa-apa. Si bensin. Apa Mas, matur suwun. Ya. Mantap. Isi bensin dulu. Kita 30 meter. 30 meter. KM 30. 1 jam. 1 jam lebih 3 menit. Mantap. Yo. Gas. Ini Pak. Gokil.
Mantap. Iya. Kita bayar. Bayar kan pakai itu barang tritis itu. Enggak tahu, coba aja. Kalau lurus cegat ya lurus. Itu pada di sana tuh. Makasih, Pak. Oke, panitia, uang yang kamu kasihkan kita buat jajan ya. Gratis, kita suruh masuk. Kita di kawasan Parang Tritis. Alhamdulillah. Parang Tritis, guys. Depan banyak orang itu. Yoi. Pagi. Tuh. Sekolah Mongan. Atau tenang yo. Mantap. Oke. Kita ke arah gumpal pasir, teman-teman. Wo. Ojo sampai kita turun ke pasir. Pasirnya tadi ada di sana dan kita gowes ke arah atau ke arah barat menyusuri gumuk pasir, jalanan berpasir, dan di sana itu pantai selatan, teman-teman. Oke, lolos pantai Pelangi. Luar biasa. Oke, dan pantai Laman. Gila, kayak gimana gitu. Wah, gokil, kayak di Eropa, guys. Serius. Mantap. Kita ada jalur sendiri. Bisa lebar lah ini buat sepeda. Apa ya, terdang berukmu terdefrang. Oh iya, samping laut ya ini. Laut tuh, guys. Laut. Gokil. Nah, masnya, kita syuting balik, guys. Wah, jos. Oh, lagi gowes di sini ya? Bebas. Oh, ini kemarin yang ini yang mau ikut itu ya? Kenapa? PBB itu ya? Iya, Kak. Hahaha. Iya, dong. Mantap. Sampai finish, sama dia. Oke. Tuh. Sini tempat lat. Oh, waduh, legendnya. Tuh. Monggo, Mas. Ini tempat latihan teman-teman pelatnas atau biasanya Rabu Brutal itu di sini, teman-teman. Mantap. Lagi. Baliknya itu ke arah Parang Tritis. Kita di jembatan perbatasan sama Bantul, teman-teman. Arah sana itu Bantul. Kita ke arah barat mencari kitab suci. Kita masuk Kulon Progo, teman-teman. Di Kabupaten Kulon Progo. Gas. Mau kemana sih, Pak?
Aduh, ngebut kali. Woi, mau kemana tuh? Jalan-jalan. Ngebut sekali. Tempat kita tuh tidak sama. Kilometernya tidak sama. Weh. Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. KM 70. Bannya bocor kayaknya. Aman, Pak. Ban 23. Gawat, guys. Cem-cem ngantuk ini. Biasa nih. Ngantuk. Ini ya, anginnya serius. Aku ini lagi meriang. Apa namanya? Bulu kuduk itu berdiri kalau berhenti. Luar biasa anginnya. Dendles KM 110. Ya kan 110. Iya pas 110. Aku dapat 110. Beda tipis. Beda tipis. Enggak afdol kalau lewat Dendels enggak nyobain jambu jari. Oh, ana dapat irenge pisan enggak iki ya? Mau dong, Bu. Wonten dapat irenge? Wonten, wonten. Sing dapat irengan ndi yo? Samping nih. Oh. Tadi ada. Oke, oke. Nanti kita cari. Terus. Bu siapa? Sinta. Bu Sinta ini daerah? Gondang Sari. Gondang Sari. Masuk aja. Mundang Sari. Mundang Sari. Mundang Sari, guys. Nih. Kalau mau ke sini mampir jangan lupa. Woi, jambu. Oke. Kalau lewat Mundang Sari jangan lupa mampir ke Bu Sinta. Gowo oleh-oleh jambu khas kene iki lho kebune guys. Jos tenan wis. Gas. Matur suwun nggih, Bu nggih. Halo. Halo. Dadah dong. Dari kilometer 110 sampai 130 jalannya busuk banget, teman-teman. Jalannya busuk banget Kebumen ya, Kebumen. Nggih. Daerahmu nggih. Daerahmu nggih. Gila banget nggih. Maem, maem sate kambing, sate kambing apa sih? Ambal, sate ayam, ambal, teman-teman. Pak Kasman. Sambal lebih dong. Manis, manis. Sate ambal manis. Makan sate 15 tusuk. Pakai ini ST4 estafet itu cuma 55.000 berdua di sini. Mantap, ini alhamdulillah. Alhamdulillah, sepertinya ini jalanan sudah bagus. Ini sekarang arah ke alun-alun. Sekarang kita menuju ke arah alun-alun Kebumen, teman-teman. CP1 Triirun ada di belakang. Oke, lanjut gas yuk. Kebumen, guys. Kota Kebumen. Weh, Kebumen punya jalur sepeda loh, guys. Mantap. Alhamdulillah, ini udah mau zuhur. Dapat KM berapa ya? Kayaknya KM4 150 mungkin. Oke, oke. CP. CP1. Halo. Halo. Oke, CP1. Kalian lewat itu ya, jalur yang jalur utama ya? Bener. Selisihnya jauh banget. Jalannya rusak banget, parah. Guys, boleh. Ojo lali nyemil, ben awak tetap
Buhai. Iya. Iya. Tadi sing penting jambu kan. Joso wae. Mobilnya cuma dua. Mainnya dikasih aja. Rezeki. Rezeki. Iya. Emang rezeki. Yuk, gas lanjut, guys. Yuk, lanjut ya, guys. Lanjut, lanjut. Yuk, ayo ayo ngomong semuanya yuk. Ini kita ada di kawasan Kampung Dik, teman-teman. Masih tetap di tempat yang sama, belum berubah. Kita arah ke Banjarnegara sekarang. Keserang ngantuk, tidur sebentar. Manfaatkan waktu. Aduh. Maaf, Dok. Lelah, Dok. Ngantuk. Penyakit. Suasana jalan dari Kebumen menuju ke Banjarnegara, teman-teman. Kali. Kalinya dari tadi lumayan bersih, teman-teman. Oh. Ya. Iya. 9. Yuk, bisa yuk. Meskipun dorong yang penting bisa yuk. Tuh, kita dorong bareng-bareng, guys. Yang penting recovery-nya jauh lebih cepat. Ingat, kalau tanyakan nggak usah dipaksa. Perjalanan masih jauh banget, 350 kilo dan tanjakan masih banyak. Ya ya. Telat. Kita nyebrang ke Sadang Wetan. Jalan aja. Males, guys. Apa mana nanjak. Ajib masih dapat 183. Jawa Tengah banget. Mantap. KM hampir 180 masih di Sadang. Tanjakannya acip bener dan rusak jalanan, guys. Yang buat rusak memang bilang 70-an. Mari kita nikmati. Kita tiru ngapun teh sing diajat di berhasil kan? Tenang aja, kita ngamplopin. Ngamplop, ngamplop. Kapan lagi ke dajatan untuk kampung? Yuk. Nah, kita ikut dajatan. Khairunisa. Nah, kalau ngecek YouTube nanti Fanani Evin. Evin. Nge, pakai F. Masuk ini nanti. Matur suwun nggih. 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 Ini masih berapa kilo jalan? Wes. 8 kilo. Wes, tambah 8. Matur suwun. Ayo dari 6 jadi 8 lho. Aduh, katanya 6 sekarang 8, guys. Naik kan? Ntar lagi satu panggung lagi di sana. Oh, iya, itu. Waduh. Cek nambah iki sik. Kayake nambah mangan mana iki. Ayo Mas, suwun Mas. Luar biasa. Rame sih nonton ternyata. Oke, kita ambil kiri ke arah Banjarnegara, teman-teman. Ini habis maghrib. Oh, lampu merah. Biasa, Bu Dokter Irun. Mantap. Ya. Yo gas. Bu Dokter Irun. Gas. Monggo. Ini kuning. Kuning. Tebel niki. Guys, dengan standar. Pinten niki? Niki takut mamak, Mon. Pinten? Ini 110. 110. Iya, dam masak. 110. Mateng. Tebel. Bakal tebel kuning, tebel. Ya. Yuk. Dari mana sih, Om? Aku mah Lamongan.
Ini dari Lamongan berarti? Enggak, toko Jogja. Jogja langsung kape nang Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Berarti naik. Oke, ini duren. Bu, mantap. Kita di KM 200 berapa tadi? 216. Hah? Sekarang 240. Serius? 240, udah 250. Lumayan. Ya udah 200. Kita posisi di sini, teman-teman. Tuh Banjarnegara. Tuh. Oke, kita di KM nih. 220 dong. 215 masih dong. Nih, iya. Nah, ini gas. Hah? Bidon yang mana? Ini yang belakang. Aku minta kunci. Lepas. Wah, kita arah dieng, guys. Sekarang, guys, bismillah. Oh. Adem iki wis pasti jelas iki. Ngedebak. Habis makan, kita mau lanjut lagi. Nanjak, luar biasa. Ini masih di Banjarnegara. Minta kertas minyak buat tambahan, ini kertas minyak biar meminimalisir angin masuk ke badan, teman-teman. Karena anginnya itu dingin banget. Jadi ya bismillah. Jadi kalau memang sampai benar-benar dingin ya aku keluarin jaket ya atau raincoat. Oke, bismillah. Tinggi tuh guys. 15 up. Oh, dorong. Lo semangat. 15 up, 17, 19. Tinggi juga. Gas. Turun. Sana. Masih berjuang. Nah, nyantai aja udah tunggu. Hah, luar biasa guys. Itu 20 up itu. Hah? 20 up. Iya. Aku turun deh. 300 meter. Bisa sih. Lihat guys. Tinggi banget itu guys. Gak ada jagung bakar. Luar biasa. Dihajar gadin-gadin di atas 15. Udah mulai ngantuk juga. 11. Luar biasa ini. Kita masih di belakang. Ah, yuk kita nyenek dulu deh. Numpang rumah orang. Kabut. Panas. Menikmati suara air dan suara kodok, masya Allah. Gak tahu itu kayaknya restoran. Aduh, ini sawah tuh, sawah. Oh, panjang banget. Aduh, lelah, masya Allah. Assalamualaikum guys, ini hari kedua. Tetap lanjut adem hari kedua ini. Aku hari kedua berarti sekarang menjelang jam 1 gowes. Gak gowes cok, nonton sing bener nonton. Jadi posisi peak itu masih kurang lebih 50 kilo dari titik aku sekarang. Ini posisi di Naksir Kopi. Nanti memutuskan ya udah dicicil alon-alon sekuat-kuatnya aja. Dan soalnya kalau aku stay sini tadi sempat rehat 30 menit. Ini wis mulai dingin, apalagi kalau aku misalkan tidur di sini wis pasti nggak mungkin bisa tidur.
nggak mungkin, karena dinginnya itu nanti peaknya itu jam 2, jam 3, jam 4, luar biasa. Mending ya udah jalan deh, jalan aja. Nanti gimana-gimana, bismillah kuat. Bismillah. Akhirnya kuat loh digowes guys, guys. Udah ketahuan anjak itu jangan digowes. Dari jauh tadi saya lihat. Udah lama di sini. Wah, dari kemarin tidur. Udah sama tidur, mau lanjut nih? Iya, di setabah-tabahnya aja pelan-pelan. Garmin ini ora iki. Apa? Kalau jalan kaki tuh Garminnya enggak, itu nanti enggak apa-apa. Ya auto correct gitu ya. Kan dibaca dari itu, apa namanya? Enggak. Res map. Oh enggak, kan nanti enggak. Enggak nyampe 500. Iya. Auto pause di hilangin. Oh. Bisa kebaca. Auto pause di hilangin ya? Hilangin. Finish sampai sana kan. Ada siapa di depan? Soalnya kalau samain apa rehat di sini dinginnya nusuk. Pas deh. Nusuk banget. Jadi kita malah masuk segmen kecuali udah ada selimut, ada di kamar wis jebet. Yang aku takutkan guys akhirnya terjadi. Kabut. Ini bakalan menusuk, jauh lebih menusuk dinginnya, luar biasa ini. Jadi dok, perhitunganku ini kan kurang 50 kilo. Iya. Ditambah goes kalau normal 50 kilo itu 2 jam. Hmm. Kalau jalan dikombain dengan jalan kaki 5 jam. Tapi kalau full jalan kaki anggaplah 6 jam. Oke. 50 kilo sampai mana? Peak. Sampai titik. Oh, dia. Iya. 50 kilo. Iya. Dari sini. Dari sini. Sampai itu. Sampai pucuknya itu 50 kilo. Peaknya itu 50 kilo. Itu ada yang digowes tuh. Nih. Mantap tuh. Keren. Tuh digowes tuh. Checkpoint. Tuh digowes tuh. Ah, iki mah emang wong. Wah, kalau iki ya wis. Ora usah iku. Wah. Eh. Tuker sproket dong. Ampun. Iya, man. Oke guys, duluan ya. Kali ini saya nggak mau goes, tapi kita mau trekking. Ya. Lanjut yuk trekking. Ya yuk, yuk. Kita trekking dulu, ayo. Bismillah. Ini hari kedua ya guys ya. Jalurnya guys. Hah? Jalurnya luar biasa loh. Gak tau nih. Aduh. Hah? Lebih dari jempol. Aduh. Mantap kali nih. Pokok kalau ada yang ngegowesin orang dari bawah tadi sampai atas bisa sukses ngegowesin mah. Udah dah. Suhu. Gila. 25 semua ini. Panjang banget. Gak bisa habis itu. Oh. Iya. Baru bangun tidur. Di KM 200. Udah lebih enakan badannya. Iya. Meskipun resah adanya. Thank you Mas Panani. Tuh. Wih, mantap. Kita sekarang pronya sama dingin, dok. Ayo. Wah, gokil guys. Tuh. Mantap. 9, 10, 11. Sekarang KM berapa? 263. 263, masih jauh. Semangat. Kilometer 13.
300. Tenang. Finish under COT. Gas pokoknya. Yupi nano. Berbagai jenis yupi. Itu masih ada lagi. Banget yupinya. Untuk menopang stamina, makan yupi dulu guys. Kita sekarang ada di kawasan Wanayasa guys. Apa? Kok tambah adem ya temenuk ini? Iya, tambah kesini tambah dingin. Nah, iya, dingin nih. Tuh, pemandangannya. Ya. Wanayasa, kita sarapan nasi rames, tempe, ketan. Apa jenenge ya? Ketan apa lho jenenge? Ketan goreng. Iku. Goreng. Di pojok. Mantap. Pare wangi. Luar biasa guys. Ini kita udah di Wonosobo, di Dieng, just tenan, langsung kasih tanjakan selamat datang. Jalurnya ajib, ini jalur yang dibikin sama Adipati Bob Oleng. Tuh, aduh, luar biasa, diajar kemarin full. Kalau udah di 15 gitu sampai wes ngap lah. Sambrus. Jadi event ini mengkombinasikan antara trekking dan goes. Du. Mantap guys. Tanjakannya panjang luar biasa Tukar bawa sepeda ya. Dingin-dingin makannya Indomie. Buh, mantap. Karena masih jauh, kotok masih nanjak, kotok masih nanjak. Masih nanjak, guys. Kanan kan? Hah? Anak-anak pada kanan. Oke, ini kita udah sampai di Dieng Banjarnegara. Nah, kita parkur ke arah sana. Ke arah lihat sunrise. Sunrise wis mau, gak ono ketutup. Kabut. Aduh. Oke. Jalan apa bos? Ini jalanan roti sobek. Oke guys, ini kita lewat Wonosobo Magelang. Karena apa namanya EG-nya udah dapet, 3 kilometernya. Mantap, ikut jalan terus. Mantap. Kayaknya cuma satu ini toh ya tanjakan nih. Mudah-mudahan. Iya. Semangat.
Masangin lagi karetnya. Kan. Kan. Jauh. Kan ninggal. 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 Pakai Brompton. Pakai gitu mah melaju. Ninggal. Om dhewean ta? Enggak, ana kanca. Oh. Per ya? Wah, disalip. Kalah iki. Akhirnya masuk CP3, teman-teman. Oh, ini CP3. Kita checklist dulu. Nah. Luar biasa, kita berjumpa lagi. Ya. Ya, ta. Pada berjumpa lagi. Atletnya mantap. Kurang apa sama beres? Udah tinggal pulang aja. Pakor Borobudur pulang. Udah selesai juga? Udah. Mantap. Luar biasa. Ini lapar apa gimana ini? Hah? Lapar ya. Bener. Sesuatu dikerjai malam-malam. Ya untung enteng. Kita di kawasan Candi Borobudur, guys. Tuh, ini kawasan Borobudur. Siap, 1, 2, 3. Jumpa sama senior-senior. Suhu ini, guys. Jangan macam-macam kalau ketemu ya. Salim dulu. Oke, ini persiapan pulang, teman-teman. Persiapan pulang balik Depok jam 4 dari Terminal Jombor. Ini biar urusan lancar nanti ya. Main gembolannya banyak. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya, fanani.evin. Dan juga follow Instagramnya teman-teman yang lain. Terima kasih atas supportnya, Om Fahmi, Om Adnan, terus Dr. Irun yang sudah ngajakin. Terima kasih banyak. Pokoknya mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.